Jangan lupa ya guys untuk di subscribe, like, dan komennya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat YouTube semua. Selamat beristirahat ya. Tentunya tidak lupa ya untuk sobat YouTube semua. Semoga selalu diberi kesehatan, diberikan kelancaran dalam segala urusannya. Diberi panjang umur, tentunya sukses selalu. Oke teman-teman ya, seperti biasa ya, kali ini saya akan membahas tentang perbandingan antara kamera Canon 600D dan Canon 60D ya. Dan di sini adalah Canon 60D, yang sebelah kiri yaitu Canon 600D ya. Untuk lebih jelasnya, untuk mereview perbandingan antara kedua kamera ini ya, tentu banyak perbedaannya ya. Untuk yang Canon 60D ini sudah semi pro, dan kamera yang 600D itu belum semi ya, tentunya belum semi profesional ya. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita bahas perbandingan antara kamera Canon 60D semi pro dan 600D ya. Dan kedua-duanya ini ada perbedaan untuk kualitas ya. Oke teman-teman ya, langsung aja kita bahas untuk kamera ini ya. Tapi jangan lupa ya, alangkah bagusnya untuk di subscribe, like, dan komennya bagi yang belum subscribe, agar channel ini bisa kembang. Oke teman-teman, langsung aja kita ke pembahasannya, review tentang perbandingan kamera Canon 600D dan 60D. Oke, let's go. Oke, teman-teman ya, untuk segi perbedaan memang ada perbedaan yang sangat jelas ya teman-teman ya. Untuk kamera 60D ini mempunyai layar flip, sama-sama semuanya punya layar LCD Very Angle, sudah flip, sudah diputar, bisa dibuka, diputar, sama dua-duanya mempunyai. Dan untuk kelebihan 60D, di atas bagian atas ada layar tambahannya, untuk intinya untuk setting tanpa di layar utama di sini ya teman-teman. Oke, untuk perbandingan mengapa Canon 60D lebih baik daripada Canon 600D ya teman-teman ya. Ya, untuk di segi baterai yaitu 660 shot, lebih tahan lama ya dibanding 600D ya. Di perbandingan yaitu 1100 shot untuk 60D dibanding yaitu 440 shot ya, untuk perbandingan. Jadi sangat-sangat lumayan, hampir separuh ya, sekitar separuh ya untuk perbandingan untuk baterai ya. Yaitu untuk sekat cuaca, tahan percikan ya, untuk kelebihan 60D ini. 43,24% lebih cepat memotret ya AF pada resolusi tertinggi ya teman-teman, sebagai format JPEG yaitu 5,3 fps berbanding 3,7 fps ya. Jadi untuk perbedaan antara 60 dan 600D sangat signifikan ya tentunya. Untuk noise pada ISO tinggi 2,52% lebih rendah, yaitu 813 ISO berbanding 793 ISO ya. Jadi perbandingannya lebih tinggi 60D yang ini ya teman-teman. Untuk kualitas gambar satu lebih bagus ya, itu 66 banding 65, beda sedikit ya antara keduanya ya. Anti debu dan tahan air ya, tentunya untuk kamera
60D ini lebih tahan debu dan tahan air ya dibandingkan kamera Canon yang 600D ya. Untuk shutter speed maksimal 50% lebih tinggi ya, yaitu 1/8000 scone untuk 60D dan 0,0025 scone untuk 600D ya. Jadi sangat banyak untuk perbandingannya ya teman-teman. Yaitu cakupan dan seterusnya itu cakupan viewfinder yaitu 1% lebih rendah ya dibandingkan 600D ya, yaitu 96 banding 95 ya, jadi lebih sedikit untuk perbandingannya ya. Jadi antara keduanya ada kelebihan yang sangat sangat menonjol ya untuk keduanya ya. Ya untuk desainnya, untuk desain antara keduanya ini ya, untuk desain yaitu desainnya lebih kurang yaitu memiliki layar lipat atau flip out, yaitu dua-duanya memang memiliki keduanya memiliki layar flip yaitu vari angle ya. Untuk kedua-duanya semua sama-sama memiliki ya. Untuk yang kedua yaitu sekat cuaca atau tahan percikan ya. Untuk sekat cuaca tahan percikan untuk kamera 600D memang tidak tahan ya dibandingkan yang 60D untuk sekat percikan ya. Dan untuk nomor tiga yaitu anti debu dan tahan air tadi ya, yaitu 60D lebih tahan debu dan tahan air dibandingkan dengan kamera yang 600D ini ya teman-teman. Jadi untuk perbandingan lebih signifikan juga ya. Untuk yang seterusnya ya, untuk perbandingan seterusnya yaitu cakupan jendela bidik ya. Untuk cakupan jendela bidik ini selisih sedikit ya, yaitu 95% untuk 60D 600D dan 96% untuk yang 60D ya. Untuk berat kedua-duanya ini ya, untuk yang 60D yang 600D ini untuk berat kamera 570 gram dan untuk 60D yaitu 755 gram ya. Jadi perbedaannya sangat beda ya untuk perbedaan berat ya. Itu untuk perbandingan seterusnya itu memiliki pemidang teleoptik, semuanya memiliki ya, sama semuanya memiliki untuk kedua-duanya ya memiliki. Untuk yang seterusnya yaitu memiliki dudukan kilat ya, semuanya sama memang dudukan kilat. Untuk resolusi 1250 x 833 px 1250 yaitu 833 px ya, sama keduanya memiliki resolusi. Dan untuk resolusi layar 1040 dot ya, semuanya untuk kamera 60D ya memiliki, dan untuk yang 600D tidak memiliki itu semua ya. Untuk ukuran sensor yaitu untuk 600D 22,3 x 14 mm dan 60D 22,3 x 14,9 mm, sama ya untuk dua-duanya. Nah, untuk titik fokus ya, untuk titik fokus pengambilan gambar ini, untuk titik fokus ya, semuanya memiliki nilai yang sama yaitu 9 titik fokusnya ya. Jadi dua-duanya memiliki fokus yang sama. Dan untuk seterusnya yaitu megapiksel ya, yaitu megapiksel layar utama semua dua-duanya sama yaitu 18,7 megapiksel dan 18 megapiksel. Jadi untuk megapiksel kamera utama lebih beda sedikit ya. Jadi untuk keduanya ini mempunyai perbedaan yang sangat-sangat lumayan ya. Maksimal, dan itu seterusnya maksimal sensitivitas cahaya yaitu
12.800 ISO banding 12.800 ISO ya, semuanya dua-duanya sama. Untuk dua-duanya sama untuk ISO-nya. Untuk pengambilan gambar yang terus-menerus pada resolusi tinggi, yaitu untuk 600D yaitu 3,7 fps dan untuk 60D yaitu 5,3 fps ya. Perbedaannya sangat lumayan juga ya untuk antara kedua-dua kamera ini ya. Yang itu yang terusnya yaitu mempunyai pelacakan AF, dua-duanya sama ya, punya pelacakan AF, dua-duanya sama memilikinya. Itu untuk seterusnya yaitu memiliki autofocus deteksi rasa dan fasa untuk foto, yaitu semuanya sama mempunyai, semua itu ya mempunyai autofocus deteksi fasa untuk foto ya, semuanya mempunyai. Jadi ada persamaan dan ada perbedaan. Yang seterusnya yaitu kecepatan shutter speed ya, tercepat. Untuk kecepatan shutter tercepat yaitu kecepatan bidikan ya, yaitu untuk 600D ini itu 1/4000 skon, dan untuk yang 60D itu 1/8000 skon ya. Jadi perbedaannya sekitar 4000 skon ya, jadi lebih unggul 60D ya. Dan untuk potret mentah ya, ini lebih memiliki untuk potret mentahnya, untuk 600D lebih memiliki ya. Untuk persamaan video kamera utama ya, persamaannya atau perekaman video utama untuk kamera 600D 1080x30fps dan 1080x29,9fps ya. Jadi ada perbedaan lebih sedikit ya. Memiliki autofocus deteksi rasa untuk video, yaitu memiliki autofocus deteksi fasa untuk video. Untuk kamera 60D lebih memiliki dan 60D belum support itu ya. Jadi perbedaan di situ. Dan seterusnya mempunyai autofocus menerus saat merekam film. Jadi untuk kamera 600D tidak memiliki itu. Jadi untuk 60D dia memiliki. Ya, untuk seterusnya yaitu mempunyai mode cinema 24 pixel ya, dua-duanya mempunyai ya, sama ya, dua-duanya mempunyai itu. Untuk audio ya, memiliki input mikrofon semua sama, dua-duanya sama ya. Ya, jumlah mikrofon semuanya satu, baterai daya tahan ya, seterai cipa yaitu 440 shot berbanding ya 1100 shot ya, untuk ini lebih tinggi ya, yang 60D ini yang ini lebih tinggi. Untuk mempunyai baterai ya, mampu tanggal, dua-duanya sama ya, untuk mampu tanggal ya. Mempunyai baterai yang dapat diisi ulang, semuanya sama, memang ada pengecasan dan semuanya sama. Mempunyai indikator label baterai, semuanya memiliki sama. Data baterai 1120 mAh dan 1800 mAh ya, jadi lebih tinggi untuk kamera Canon 60D ya. Untuk fitur kualitas gambar 65 banding 66, untuk bising 793 ISO banding 813 ISO ya. Untuk kedalaman warna 22,1 bit, dan ini untuk 60D 22,2 bit ya. Jadi perbedaannya tetap ada perbedaan ya, antara dua ya. Mempunyai remote control ya, dua-duanya mempunyai ya. Untuk remote control satu kamera ya, semua dua-duanya mempunyai ya. Untuk slot memori semuanya sama untuk perbandingan itu ya. Dinamik, tentang dinamik, mempunyai keluaran HDMI sama, juga memiliki accelerometer ya.
mempunyai hal yang sama ya, versi untuk USB semuanya ada dalam sini ya. Oke teman-teman ya, itu tadi ya perbandingan antara kamera 600D dan 60D, yaitu perbandingan yang sangat-sangat signifikan dari kedua kamera ini ya. Untuk 60D ini adalah sudah semi profesional, dan untuk 600D masih belum mempunyai fitur itu ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Semoga ini akan bermanfaat bagi pemula ya, terutama buat fotografer pemula. Oke teman-teman, sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.